Berikut ini klasemen sementara pembalap MotoGP pasca berakhirnya GP Austria 2021. Di pickup pertama ada Fabio Quartararo dengan poin 181. Peringkat kedua ada Francesco Bagnaia dengan 134 poin. Peringkat tiga ada Joan Mir dengan 134 poin. Joan Zarco di peringkat keempat dengan 132 poin. Jack Miller peringkat kelima dengan 105 poin. Di peringkat keenam ada Brad Binder dengan 98 poin. 7 Maverick Vinales dengan 95 poin. 8 ada Miguel Oliveira dengan 45 poin. 9 ada Alex Espargaro dengan 67 poin. 10 ada Jorge Martin dengan 64 poin. 11 ada Marc Marquez dengan 59 poin. Kemudian di peringkat ke-12 ada Nakagami dengan 55 poin. 13 Alex Rins dengan 44 poin. 14 Alex Marquez dengan 41 poin. 15 Paul Espargaro dengan 41 poin. 16 Franco Morbidelli 40 poin. 17 Bastianini dengan 31 poin. 18 Danilo Petrucci 30 poin. 19 Valentino Rossi dengan 28 poin. 20 Luca Marini 27 poin. 21 ada Iker Lasuana.